Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Rudy Arjin. Kali ini aku akan membuat tutorial dan juga mereview sebuah aplikasi game penghasil uang lainnya. Sebelumnya jangan lupa like, comment, and subscribe untuk mendukung channel ini agar lebih maju lagi dan dapat info tutorial-tutorial menarik lainnya. Oke, thank you. Oke, langsung masuk ke tutorialnya saja. Seperti biasa, kita masuk ke Play Store. Lalu teman-teman cari nama aplikasinya Duit Penghasil Dana ya. Nah, gamenya seperti ini. Dan game ini sudah di-download sebanyak 1000 download ya. Untuk rankingnya ini 4,1 bintang. Jadi lumayan bagus ya. Untuk yang awal buka aplikasi ini, nanti teman-teman tinggal masuk saja ya menggunakan email. Nanti tinggal daftar kalau belum punya. Nanti di daftar di sini teman-teman gampang ya, tinggal isi nama lengkap, email, nomor teleponnya, sama paspor yang pengen dibikin, dan bisa juga masukkan kode referral yang ada di bawah deskripsi ya atau di video ini. Nah, nanti teman-teman akan langsung mendapatkan poin ya sebanyak 50. Ini contohnya punya aku. Langsung aja cara mainnya, kita buka. Nah, aplikasi ini untuk tampilannya seperti ini ya. Jadi kita diharuskan mengumpulkan poin ya. Untuk cara dapetin poinnya gampang banget, kita tinggal mainkan gamenya. Ini ya ada kuis, jadi kita ngisi soal ya. Seperti yang video sebelumnya aku juga pernah main game seperti ini, mengerjakan soal. Contohnya seperti ini. Nah, kalau bisa tinggal jawab ya. Nah, kalau salah nanti akan ada seperti ini ya. Jadi kita disuruh nonton video iklan kayak gini. Nanti kalau teman-teman pengen dapat poin bisa ya, tinggal menonton aja. Kalau enggak bisa juga di skip. Untuk cara skipnya seperti ini ya, kita tinggal back ke menu, nanti tinggal di close, tinggal kita buka lagi aplikasinya. Itu untuk men-skip di iklan ya, kalau nggak mau dapat poin bisa seperti itu. Kalau mau main lagi bisa tinggal klik ya, klik quiz, nanti tinggal ditebak ya, berapa kali 3 berapa. Jadi ada waktu ya di pojok kiri ya. Kalau misalkan nggak bisa, ya nggak salah juga, bisa sih. Nanti seperti ini, tinggal gini ya, tutup dan buka. Kalau misalkan nggak bisa menjawab atau nggak mau dapat poin ya, bisa seperti itu. Terus ada juga dapat ininya di ngumpulin koin ya, bisa di check in. Nah ini, aku langsung dapat 30 poin ya. Kumpulkan sekarang. Jadi teman-teman disuruh melihat video iklan ya. Terus untuk dapetin poinnya juga ada yang lain di sini ya, ada referral and win. Nah ini untuk undang teman, nanti teman-teman akan mendapatkan 20 poin ya. Terus akan mendapatkan poin juga setelah teman-teman pengguna barunya nanti melakukan withdraw ya, nanti baru dapat hadiah kayak gitu. Kalau teman-teman gak keberatan bisa juga menggunakan kode undangan aku yang ini, nanti tinggal dimasukin saja. Lalu untuk cara undangnya tinggal klik undang sekarang. Nah, diundang sekarang ini tinggal teman-teman share ke sosial media teman-teman. Terus di sini ada profil ya. Nanti terlihat profil teman-teman. Terus ada nilai ya. Ini nilai untuk kita menilai aplikasi ini. Untuk cara melakukan withdraw di profil ya. Ada di sini ya, tulisannya di bagian bawah itu withdraw. Nanti teman-teman bisa narik
ke bagian Dana atau ke GoPay ya. Nanti tinggal masukin nomor pembayarannya, terus masukin poinnya. Nah, di sini bagian atas ada total poin ya. Terus untuk minimal withdraw-nya itu sebanyak 10.000 poin ya. Nanti dapatnya 10.000 itu. Nanti tinggal diklik withdraw. Terus di sini juga ada di Telegram-nya ya. Jadi ada grup Telegram-nya juga. Kalau teman-teman mau masuk bisa ya, tinggal klik. Oke, untuk tutorialnya semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you.